Ya, bisa membawa ganja 141 kg. Seorang anggota polisi ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Ganja ini diduga berasal dari Sumatera Utara dan rencananya akan disebarkan di wilayah Sumatera Barat. Seorang anggota polisi berpangkat Aibda membawa barang haram narkoba. Oknum polisi ini ditangkap BNNP Sumatera Barat di daerah Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pelaku mengaku baru menerima upah 2 juta rupiah untuk membawa ganja dari Sumatera Utara menuju Kota Padang. Saat digeledah, petugas mengamankan ganja kering seberat 141 kg. Anggota polisi ini berdinas di Polsek Batipuah Selatan, Polres Padang Panjang. Setelah kita melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, interogasi, ya, bahwa untuk memastikan bahwa apa yang dimuatnya itu benar atau tidaknya adanya narkotika, kita suruh yang bersangkutan di oknum ini, ya, kita suruh buka kendaraan tersebut, ternyata benar ada barang bukti ganja yang dimasukkan dalam karung. Nah, kami melakukan interogasi terhadap yang bersangkutan, ternyata dia adalah bernama inisial ya, AV. Nah, apa pekerjaan segala macam, ternyata dia adalah oknum.